Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Antoni Jati Live. Berita kali ini kami membawakan tentang Tri Suaka dan Sinidin Sidan yang diduga memparodikan anak kebutuhan khusus. Belum reda skandal Tri Suaka dan Sidan soal parodi gaya menyanyi Andika Kangen Band. Keduanya kini diterpa masalah lagi karena dituding memparodikan anak kebutuhan khusus. Menanggapi riuhnya tudingan tersebut, Anji pun ikut angkat bicara. Musisi yang juga memiliki anak berkebutuhan khusus ini memberikan pernyataan yang bertolak belakang dengan anggapan netizen. Aku sebagai orang tua memiliki anak dengan kebutuhan khusus tidak merasa kontennya menyinggung, ujar Anji pada Selasa 26 April. Lebih lanjut, Anji menjelaskan bahwa dirinya paham betul tindakan Tri Suaka dan Sidan hanya untuk mengikuti salah satu tren di TikTok. Aku tahu tren yang dimaksud, kata suami Wina Natalia itu. Anji setelahnya juga menyampaikan harapan agar para orang tua lain yang memiliki ABK tidak perlu tersinggung dengan aksi Tri Suaka yang saat ini membuatnya jadi bulan-bulanan publik. Coba. Ini kan epilepsi. Amin.